Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my YouTube channel Asep Saipudin. Thanks sudah klik video ini. Kesempatan kali ini gue bakalan review Liquid Snow Sat dari Sat 51. Kita lihat tampak dekatnya. Oke, ini dia teman-teman, tampak dekat dari Snow Sat by Sat 51. Ini di bawahnya ada tulisan berry grape. Di sininya ada ingredient diproduksi oleh PT Brewing Adikarya Karisma. Bandung. Berry grape with fresh sensation. Ya, di sini ada PG-PG-nya 50-50 ya. Kemasannya 15 mili. Level nikotinnya 25 mg. Di sini ada warning-nya. Udah berpita cukai. Oke. Di sini gue pakai Aristik Pico. Pakai L57 tank. Yuk kita coba tetes. Ini gue pakai coil baru. Press. Ini kayaknya bisa ganti kapas sama koir sendiri deh. Nanti gue bakalan bikinin videonya buat temen-temen. Gue bakalan nyoba ganti bikin koir sendiri buat R57 tank. Teman-teman tunggu aja videonya ya. Oke. Sembari gue tetesin, sembari nunggu. Oke, kita buka dulu liquidnya. Lalu kita nanti mulai becek-becekin koilnya. Karena ini apa namanya, kita tetesin dulu biar enggak terlalu lama ini liquidnya menyerap ya. Ini juga buat menghindari jadinya kegosongan teman-teman. Ini liquid kalau di ciumnya aromanya grape-nya kerasa banget teman-teman. Pokoknya rasanya kayaknya ini anggur banget ceng. Sekarang kita isi. Kita mesti nunggu dulu aja biar lebih maksimal hasilnya. Oke. Kembali ke atas. Oke. Dia tampak dekatnya, gue udah isiin liquidnya, kita ingin R57 gue
Mari kita coba. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita cium dari aromanya, di sini paling pekat itu grape-nya, teman-teman. Karena dari warnanya ya, dia udah mewakili grape banget pokoknya. Dan birunya mewakili si dinginnya itu sendiri. Karena di sini ada wheat freezing sensation. Ada snow snow-nya gitu, makanya namanya snow shot. Oke, dari kalau dari tehnya dia, ya kan ini nikotinnya 25 mg, benar-benar pure kata gue. Soalnya ada ngeglitik banget ya. Buat teman-teman yang baru nyicipin satu mungkin agak gatel mungkin ya. Di inhale gue dapetin grape banget, buat banget grape-nya. Si sensasi price-nya sendiri dia dapat di exhale-nya, teman-teman. Nah, di exhale-nya dia baru kerasa si berry-nya tipis banget ya. Berry-berryan, pokoknya gak tahu itu blueberry, gak tahu strawberry. Pokoknya ada berry-nya. Yang jelas grape-nya dari mulai awal kita hirup aromanya di inhale sama exhale ya, terasa banget. Kalau buat dari tingkat manisnya terasa banget, dinginnya dingin banget. Oke, thanks. Sekian review singkat dari gue. Jangan lupa like, comment, and share. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Oke, okay? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.